tomat ya. Dek, makan dek. Teman, gak usah takut teman. Ini bayi iblis teman. Tapi jangan dicoba ke bayi normal. Ketawa dia. Dia merusak segalanya untuk bersenang-senang. Kucing itu mengawasi dengan ketakutan. Ada yang ngebel. Jangan-jangan itu ibunya. Oh, mainannya keluar semua ya. Break the emergency glass upstairs. Oke, kita ambil loh. Pengen di atas itu, Pak. Halo teman-teman, dari GameSpot Game Channel Draw di Game BPN Channel. Oke teman-teman, kembali kita akan mencoba Game BPN Channel. Ada update terbaru teman-teman. Update-nya ini sebenarnya enggak, bukan update yang besar-besar teman-teman, tapi kata developer yang update-nya ini unik-unik teman-teman. Ah, jadi langsung saja teman-teman. Kita, aduh, sorry teman-teman. Kita coba game Baby in Yellow. Thank you for the developer terrible team. So, thank you so much. Okay, let's go teman-teman. Press here to start. Okay, okay, oh yeah, I'm so sorry. Okay, bedtime story. Ah, ada yang baru teman-teman, enak sekali tinggal baca gitu. Okay, bedtime. Jadi ini update-nya di next 1 sampai 3 teman-teman. Dan untuk escape mode, atau maksudnya story yang escape itu belum ada pembaruan. Jadi kita nikmati yang naik 1 sampai naik 3, malam 1 sampai malam 3. Saya jujur suka malam 1 sampai 3 ini karena mengurus bayi yang comel inilah. Ini bukan bayi setan, ini bayi comel. Oke, langsung saja teman. Get bottle from fridge. Oke, kita ambil botol di dalam kulkas. Tapi sabar teman, sebelum kita mulai ini kayaknya update-nya. Oh, ini update-nya. Oh, ini Dr. Give V 12 more for soul. Oh. Oke. Oh. Oh. Halo dedek bayi. Oh, bajunya tuh teman. Ada lambang ini teman. Apa namanya? Raja. Raja setan kamu dia. Kita ambil botol teman di dalam kulkas. Apakah ada sesuatu yang menarik di sini? Ada gelas ya teman. Oke. Wah, pecah. Bisa pecah ya teman. Wah, oke, menghilang pecahannya. Oke, kita buka. Oh, ada banyak makanan tuh teman. Sabar, ini juga kayaknya. Ada simpa, ada susu, ada domba, ada sedotan, ada gambar. Oke. Kita ambil ini bisa nggak? Wah, siapa tahu dedek bayinya suka tomat ya. Dek, makan dek. Lepas teman, tomatnya hilang ya di sini. Oh, ini. Oke, ini update-nya baru teman ya, karena kemarin nggak ada teman bisa kayak gini tuh. Oke, ini jamur teman, apakah bisa ditempel juga? Bunyinya itu lucu teman. Seru. Oke. Makin bisa dipermainkan. Oh, ada keju, ada daging. Ini teman. Ini penting teman. Bawang teman ya. Biar matanya pedas teman. Oke. Tempel ke matanya. Pedas gak, Dek? Pedas gak? Aduh, kesian banget kamu ini, Dek. Sabar dulu, Dek. Oke, tutup. Apa yang terjadi teman? Apakah bayinya beku? Buka, 1, 2, 3. Gak ada apa-apa teman. Oke, kamu tunggu sini. Oh, kakinya lihat teman, kakinya ada plesteran teman. Kesian banget. Oh, pilek teman bayinya, pilek. Oke, bersin dek. Teman-teman mau denger dek, kamu bersin teman. Nice. Oke, ini dagingnya, daging ham ya dek ya. Ini makan dek. Ini timun ya. Ini selada. Oke, ini bawang. Ini tomat. Oke, kita ambil botol. Nah, betul cucu. Oke, minum. Take baby the changing table. Oke, kita bersin lagi dia teman. Oh, ada roti teman. Sabar, rotinya bisa tempel juga.
Okay. Kita disuruh ganti popoknya, teman-teman. Let's go. Ya ampun, jatuh semua. Okay. Ah, ini popoknya. Okay. Lihat. Oh, ini kayaknya baru, teman-teman. Cerminnya baru. Tap on. Oh, bisa, teman-teman. Wah. Okay. Sini ya, dek ya. Ambil simpak dulu ya, dek ya. Sabar ya. Okay, pick nappy. Let's go. Ah, ngilang. Seperti biasa lah. Ah, di sana dia. Ah, om gak takut lagi deh ya. Kita udah tahu ya, ini bayi iblis sebenarnya. Jadi udah wajarnya, sudah sepatutnya dia menghilang ke sana dan kemari. Kalau dia mantep-mantep, itu berarti dia lagi sakit. Itu tak normal ya. Oke, okay. Take baby to the bed. Oke, okay. Bawa bayinya tidur. Oke, okay, sabar, ini juga bisa dimasukin ke sini kalau gak salah. Ah. Oh, tekan C untuk menjem mata, teman-teman. Coba kita tariknya dari bawah, teman-teman. Ah. Let's go. Kita bawa ke tempat tidur, teman-teman. Bawa tempat tidur. Oh, ada lambang kaki, teman-teman. Oh, ini ruangan baru. Oke, sahabat. Kalau yang ini? Sorry, dek. Lepas. Oh, ini terkunci masih. Ah. Ini apa nih? Oh, sahabat, dek. Ini apa nih? Requires matching key. Kita butuh kunci yang pas. Sahabat. The secret key. Open. Nanti ya. Kita coba explore dulu, teman-teman. Masih banyak banget yang baru, teman-teman. Oke, ini ada mesin cuci. Bersin lagi dedek bayinya. Kita coba apakah adek ini bisa dimasukin ke sini, teman-teman. Mesin cuci, teman-teman. Oke, ayo dek, masuk dek. Kamu perlu mandi dulu. Mukanya deket banget. Masuk yang bener, dek. Oke. Nah, gitu ya. Tutup ya. Tenang saja, teman-teman. Gak usah takut, teman-teman. Ini bayi iblis, teman-teman. Tapi jangan dicoba ke bayi normal. Ketawa dia. Matanya nanti. Muter-muter. Aduh. Teler adeknya, teman-teman. Oke, kasihan banget, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini bayi Sita, teman-teman. Nggak perlu cemas, teman-teman. Oh, makin banyak dekorasinya, ya. Oke. Kamu letak sini, ya. Oke. Okay. Find the storybook and sit down. Cari buku cerita dan duduk. Oh, ini kah? The princess and the cat. Ah, ratu dan kucing. Oke, kita duduk, teman-teman. Oh, kita bacain buku cerita, teman-teman. Ini... Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. Ah, sabar, the prince was fast asleep. Okay, biarkan saya yang membaca ya. Di seberang pantai, di negeri-negeri yang jauh, dengan bintang-bintang gelap di atas kepala, pangeran tertidur lelap sampai seekor kucing melompat di tempat tidurnya. Ini pangerannya. Tapi kalau dilihat-lihat kayak monyet, teman-teman, pangeran. Tapi mirip matanya, kayak matanya baby in yellow ya, bayi itu, teman-teman ya. Oke. Saya telah menemukan sebuah taman rahasia, kata kucing itu dengan sangat senang. Dengan semangat, mereka berlari keluar. Penjelajah di malam hari. Seru. Lanjut. Senang bayinya. Oke. Oh, dia ketemu kayak air-air gitu, teman-teman. Mereka berjalan melewati gerbang taman emas. Lihatlah pohon-pohon yang cantik. Mereka berjalan di sepanjang jalan kerikil yang indah. Lihatlah bunga berwarna-warni. Mereka berjalan melewati air mancur. Mereka berjalan melewati air muncrat yang mengalir menakjubkan. Lihatlah air menari. Lihat. Look. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi mereka menemukan air muncrat, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Kayak baby in yellow. Oh, ini baby in yellow pada saat dia berumur 6 tahun, teman-teman. Dia sudah agak dewasa ya, udah bisa berjalan. Rambutnya kece badai, teman-teman. Tapi tetap jahat ya, kayaknya dia mau ngancurin taman, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya, teman-teman ya. Tapi pangeran tidak menyukai taman itu. Dasar iblis. Dan mulai menendangi pohon. Astaga. Dia menggali bunga,
meraih pagar tanaman dan mencabut semua daunnya. Dia merusak segalanya untuk bersenang-senang. Kucing itu mengawasi dengan ketakutan. Nyiung, nyiung. Betapa kesalahan yang saya buat. Kucing itu, maksudnya betapa kesalahan. Kesalahan apa yang saya buat? Kucing itu berteriak. Seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Kucingnya menyesal membawa sang pangeran iblis ini ke taman yang indah ini, teman-teman. Dirusakinya. Oke, habis. Ada suara. Bayi itu ngorok, teman-teman. Oh, shit. Tidur dia, teman-teman. Oke. Cot. Oke. Kita lift and close the door. Kita tinggalin dia tidur, teman-teman. Sabar. Tapi sebelum dia kita tinggalin tidur, kita coba lihat-lihat dulu. Sabar, teman-teman. Oh, lukisannya, teman-teman. Oh, comelnya. Lucu banget, sumpah, bonekanya. Wah, it's so cute. Wah, pengen sih kalau ada yang jual ini ya. Saya pengen nih developer. I want this doll. I want this doll. I love this doll. Please give me developer, please. Siapa tahu didengar developernya ya. So cute. Okay. Jatuh. Nice. Okay, sabar teman. Aku mau lihat dulu teman update-nya teman. Bagus banget. Oh, ini pion catur raja, teman-teman. Ini ada mahkota raja juga, teman-teman. Pakai selotip, teman-teman. Kemarin aku buat mahkota raja juga pakai selotip kayak gini, teman-teman. Sama, teman-teman ya. Ini domba, ini kelinci, ini kucing yang dicerita tadi, teman-teman. Kayaknya pick up Lucy. Oh iya, bisa dibawa, teman-teman. Dek, ini kucingnya jaga ya. Oke, teman-teman. Wah, seru banget ya teman, seru banget. Oke, tutup teman. Lihat teman, gambar kambing berkrown. Let's go. Tutup dulu kamarnya, nanti nyamuan teman. Oke, nonton TV dan tunggu di sofa teman. Seru banget teman. Oke. Udah mau ngantuk teman ya, kita sebagai babysitternya ya. Aduh. Bayinya bangun. Oke, saatnya kita gangguin bayinya lagi. Let's go. Ayo. Ada suara bleduk-deduk tadi, teman. Kenapa tuh? Dek, kenapa, Dek? Mana bayinya? Kayak ada suaranya dari sini. Sabar. Dari mana ya? Sini kah? Dek? Nggak ada, teman. Take baby in the bed, put baby. Ya. Sorry ya, Dek ya. Sorry ya. Lupa, teman. Ya, dedek bayi iblis ini dia suka hilang-hilang kemana-mana, teman ya. Kalau babysitter yang baru bekerja, teman, dia nggak akan tahu, teman, bayi ini hilang-hilang, terbang-terbang, dia pasti ketakutan. Tapi saya ini pemberani, saya tidak takut, saya pun tahu keganjilan-keganjilan yang dilakukan oleh bayi butak ini, teman. Jadi saya tak takut, teman. Biasa saja. Leave and close the door. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Yeah. Chill out, oke? Santai, teman-teman, tetap nonton TV. Nggak perlu takut, oke? Buka lagi dedek bayinya. Santuy saja, teman-teman. Santuy saja, halo. Kamu ini kalau tidak tidur ya, nanti saya goreng. Ini boneka ini. Oh, nggak bisa dipindahin, teman-teman, bonekanya, teman-teman. Sudahlah, teman-teman, tinggalin saja, teman-teman. Tutup saja, kita tidur lagi. Tidur nonton TV lagi, teman-teman. Sambil makan roti busuk. Bekas kepala jidatnya si bayi busuk itu, teman. Let's go. Nggak bisa, teman. Oke. Nice. Oke. Naik dua. Aku pikir bakal kebangun lagi. Ternyata naik dua, teman. Berhasil tidur dengan nyenyak kita ya. Oke. Bayinya tertawa. Lihat. Itu tidak lucu. Oke. Terus kita bilang. Aku bilang jangan lakukan itu. Sudah mulai ada activity iblis, teman ya. Devil activity, teman. Oke. Get bottle from fridge. Oke. Bayinya di mana ya? Di atas kayaknya masih. Kita ambil botol dulu, teman. Di sini. Botol. Tutup sendiri. Wah, otomatis, teman-teman. Kulkasnya, teman-teman. Yang
Ya, dedek bayinya bakal kelaparan nih. Kalau ya dikunci tuh temen. Wah, beda tuh temen. Beda ini tuh temen. Alamak. Dek. Buka, Dek. Dek, aduh. Oke, okay, find the bottle, teman. Kita cari botolnya. Mana ya? Wah, beda nih, teman. Beda nih. Oke, okay, cari botol. Tenang. Pasti ada di sekitar sini botolnya. Ah, botol terbang, kan? Ah, sudah biasa. Tidak perlu takut, teman, ya. Oke, okay, kebuka, teman. Ah, dedek bayinya pintar, ya. Waktunya makan, dia terbang hilang ke sini sendiri, teman. Pintar sekali kamu, Dek. Take baby and changing table. Aduh, kamu ini busuk sekali lah. Masukin kulkas aja dah kamu, ya. Kita ganti popok, teman-teman. Setahu aku dia bakal bara di sini, ya. Oke. Ha! Ngilang dia biasanya. Ada matanya, teman-teman. Simpak bermata. Simpaknya bermata, teman-teman. Oh, buset, udah bayinya kurang asem, simpaknya juga kurang asem, teman-teman. Nakal banget, ngapain dia? Oh, ya ampun, dia jadi koki, teman-teman. Pakai topi koki, lu sini lu. Ya, kemana dia? Alamak, lari kemana dia? Hilang entah kemana, teman-teman. Apakah di atas? Wah, kaget aku sumpah. Wehe. Sumpah kaget aku. Kurang asem. Sempaknya nunggu di tangga rupanya. Oke, di sini kah? Tak ada. Ada suaranya. Wehe. Kurang asem, di mana dia? Mana? Kok nggak ada ya? Sabar, dia ngilang kemana lagi sih? Wah, ngeselin itu, simpaknya itu, teman. Mungkinkah dia turun? Oh, ke sini. Tadi ini pintunya dikunci masih, teman. Sekarang kebuka. Sini lu. Ya, ngilang. Aha. Kecedot kepalanya. Aduh, kesian banget. Oke. Okay. In emergency, break glass. Oh, pada saat lagi dibutuhkan, teman. Kita pecahin, kita ambil cucu cedot ini, teman. Empeng, teman. Empeng iblis. Untuk nenangin si bayi itu kayaknya. Oh. Kita kah yang mengarang cerita baby in yellow devil itu, teman-teman? Iya, kayaknya, teman. Ini, teman-teman. Dari yang nomor 1 baik, 2 sudah agak jelek, 3 jadi setan, teman-teman. Buset. Go, let's go. Kita bawa saja, teman-teman. Sudah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Dia teler, teman. Dek, simpa ajaib, Dek. Kamu, Dek, ya, beruntung sekali dapat simpa ajaib ini, Dek. Oke, let's go, teman-teman. Dia mulai marah, matanya merah-merah. Take baby to the bed. Oke, let's go, kita bobokin dia lagi, teman-teman. Bersihin lagi dia. Oke, tutup. Masuk plus. Wah, parah. Kita bisa masukin ke sini, teman. Sini, teman-teman, tutup, teman. Ayo, Dek. Ya, nggak nunjukin aksi iblisnya, teman. kita ikut masuk, kita ikut masuk. Tutup. Ngilang dia, teman. Ngilang. mana dia? Oh, di situ pasti. Situ. Enggak ada. Mana bayinya? Di atas. Astaga. Dek, mana kamu, Dek? Mungkin tempat tidur kah? Enggak ada, Dek. Ketawanya doang. Oh, ya ampun, di atas sini. Alamak. Oke. Emang beda ya bayi-bayi iblis itu namanya. Oke, langsung saja kita ajak dia tidur, teman. Kita pasti bacain cerita lagi, teman. Oke. Cerita baru, teman. The Princess and the Rabbit. Sang raja, anak raja, dan kelinci. Tadi kan sama kucing. Oke. Siap, teman. Kita bacain, teman. Let's go. Ceritanya seru nih pasti. Let's go. When the rabbit came to visit, the prince said, "Time to play."
saya saja yang baca. Om baca tak seru. Okey, lihat teman-teman gambarnya, teman-teman matanya. Kelincinya. Ampun, Allah, ampun. Okey. Ketika kelinci datang berkunjung, pangeran berkata, "Waktunya bermain." Aduh, serem banget. Tapi mata merahnya yang besar membuat ia takut dan dia tidak ingin tinggal. Alamak, matanya merah. Cepat menuju pintu keluar. Kelinci kecil itu melompat. Pangeran berlari tepat di belakangnya. Dikejar. Dan berteriak, "Dia harus dihentikan." Buset, pangeran ini mau makan si kelinci ini, teman, kayaknya, teman. Oke, lanjut. Ayah! Aduh, kaki aku sebah. Wah, marah bayinya. Dek, kenapa? Ceritanya kurang comel ya? Hah? Oh, katanya ceritanya kurang menyeramkan, teman-teman. Kurang sadis katanya. Kamu ini jiwa-jiwa iblis sekali ya. Oke, kita lanjut cerita, teman-teman. Iya. Nanti Om buat cerita yang lebih seram, lebih sadis ya. Lebih mengerikan lah ya. Pokoknya tiada ampun untuk kelinci busuk ini. Oke, tenang saja, Dek. Tenang saja. Oke. Kenapa, Pak? Oh, put the correct plushie in the chat. Oke, masukin boneka yang cocok dengan itunya di wadahnya, chatnya, teman-teman. Oke, ini kelinci ini, teman-teman, korbannya. Lihat, teman, kucingnya sedih matanya. Tadi kan bahagia. Sekarang sedih. Oke. Ini juga sapinya sedih wajahnya, teman-teman. Kalau ini nggak kelihatan sih wajahnya sedih, tapi ini pasti dia sedih juga, teman-teman. Mau dibangsa oleh bayi busuk. Iya, senang dia. Oke, lanjut baca, teman-teman. Let's go. Aduh, kamu ini mau bonekanya pula. Mau langsung dipraktekin, teman-teman. Mau langsung dibeli. Wah, sabar. Melalui koridor gelap, dia mengejarnya. Hop. Penerbangan sia-sia tanpa henti. Oh, maksudnya pengejaran sia-sia tanpa henti. Lompat. Oke. Berputar-putar di dalam istana. Masuk dan keluar dari ruangan. Dan tidak terlihat. Lompat. Pokoknya dia kejar-kejaran lah, teman-teman ya. Oke, lanjut, teman-teman. Oke, serem banget, sumpah. Jadi iblis ya, teman-teman. Kelincinya comel banget, sumpah. Perutnya gendut banget. Matanya juga gede. Oke. Pangeran, dia tidak bisa menangkapnya. Alhamdulillah. Selamat kelincinya. Hatinya dipenuhi amarah. Kelinci menyelinap keluar pintu. Ayo kabur kelinci, kabur dan menghilang di jalan. Yeay, selamat. Pangeran berteriak, "Aku butuh teman baru. Lagi. Sekarang pokoknya lagi." Pangerannya marah, dia punya pingin teman. Dia sadis gitu, gimana sih yang mau temenin dia? Teman-teman kalau pengen punya teman banyak ya, harus berbuat baik sama teman-temannya. Nggak boleh mengejek, nggak boleh menyakiti. Harus membantu, makanya teman bisa banyak teman ya. Kalau jahat seperti pangeran mata merah ini, auto ditinggalin teman, tidak punya teman. Apalagi dia lihat kelinci comelnya aja, rasa ingin langsung mau disembeli. Wah, itu jahat sekali, tidak boleh ya. Oke, lanjut ya, jangan ceramah dulu. Oke. Aku akan membawakanmu beberapa. Jangan khawatir sekarang. Sekarang jangan khawatir. Intinya kayak gitu ya. Balas ibunya yang penuh kasihan dan perhatian. Ibunya. Ada suara ibu dari si baby in yellow ini, teman. Dia bilang jangan khawatir, nanti aku akan membawakan cinta dan kasih sayang. Ada ibunya kah? Wah, menarik, teman. Oke. Pengen lihat ibunya. Berarti nanti akan ketemu sama ibunya si bayi busuk ini, teman. Oke, dia lagi ngorok, teman, lagi tidur. Oke, pelan-pelan tutup pintunya. Oke, nonton TV lagi, teman. Let's go.
Oh, berarti ibunya bakal muncul di episode berikutnya, Ada yang ngebel? Jangan-jangan itu ibunya! Oke. Oh, ini teman. Oh, nggak ada teman. Wah, cuma paket rupanya. Ya, kurir rupanya teman ya. Aku pikir ibunya toasted 4.000. Oh, alat panggang. Oh, alat panggang roti. Oh, ya benar. Finally, some peace to watch TV. Oke, nonton TV lagi. Oke, tutup dulu teman. Nanti nyamukan. Ini apa nih? Apa nih? Tidak tahu teman. Ah, ini mungkin sobekan popok si bayi busuk itu teman. Mungkin prak koyak dah. Sudahlah, gak apa-apa teman-teman ya. Gak apa-apa ya, sobekan kecil ya. Bukan jadi masalah. Oke, okay, let's go. Nonton TV lagi. Ah, itu baru benar. Tidur sampai malam ketiga. Oke, okay, the sitter. Oke, okay, kita bilang selamat tidur. Selamat mimpi indah sayangku. Anaknya bilang, aku akan tunjukkan mimpiku. Oke, okay, ini harusnya udah jadi malam penentuan teman-teman, malam penentuan kematian kita teman-teman, karena bayinya mulai beraksi teman-teman. Watch TV on the sofa. Oke. Ah, tidak bisa. Bayi ini akan terus mengganggu kita teman-teman sampai kita dimangsanya. Go upstairs. Oke, tenangin bayinya teman-teman. Halo, Dek, kenapa? Cup. Langsung lap teman-teman. Busuk. Astaga, gak boleh kayak gitu teman-teman ya. Ya, oke, okay. Leave and close the door. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Oke, okay. Find something to eat. Perhaps, cari makanan. Mungkin kita bisa masak roti panggang. Oke, okay. Mana? Oh, ini ya, oh. Wah, daya sedot ajaib. Wah, bayinya bisa masuk sini gak ya? Oh, ini. Oke, okay. To toast the ceiling, then break to finish. Oke. Isiannya, teman-teman. Oke. Saya suka keju, teman-teman. Saya suka keju. Oke, hut, ceplek. Oke. Saya suka piring. Tutup. Oh! Aduh! Kaget aku. Kasih makan aku. Oh my god, meledak teman. Untung enggak meledak di hidung. Besar hidung saya kalau meledak kayak di hidung. Oh my god. Oke. Kita harus kasih makan dia teman. Dia mau kejepit loh kita sampai. Oh, sudah marah dia teman. Oh, ada jalan. Feed the baby you monster. Oh, berarti kita harus kasih. Sabar. Apakah kita bisa ngeliat bayinya teman? Terkunci teman-teman. Dia lagi melakukan ritual teman-teman. Nggak bisa diganggu jadinya teman-teman. Oke, kita disuruh ngambil makanan atau cucunya teman-teman di sana teman-teman. Oke, let's go. Ha. Oke. Dek. Ah. Kayak gitu gua. Wah, baru teman-teman. Oh my god. Oke, ada jalan kiri kanan, teman. Kiri kanan. Putar jari. Kanan, kiri kanan. Oke. Ah, jalan itu ada pintu. Tembusnya ke sini. Sabar. Mukanya marah. Sabar deh. Take baby di ceng itu, bersabar teman. Sebelum kita ganti popoknya, kita eksperimen dulu teman. Gak bisa teman. Gak bisa. Iya, sabar deh, sabar ya. Ah.
bisa kan? Bisa tuh lagi. Okay. Let's go, let's go, let's go ke sini adik ya. Hup. Oke, okay, dilempar saja, teman. Tuh, dua, tiga. Oke, okay, nggak ngilang. Aman, aman. Aduh. Aduh, kaget aku sumpah. Oh, mainannya keluar semua ya. Break the emergency glass upstairs. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, kita ambil loh. Empeng yang di atas itu, Pak. Aduh. Oh, no, 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 no. Go, 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 go. Sorry, Dek. Sorry, Dek. Abang gak main-main lagi, Dek. Ampun, Dek. Maaf, Dek. Maaf, Dek. Insap abang, Dek. Aduh, Dek. Ampun, Dek. Go, 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 go. Aduh, Dek. Ampun, Dek. Ya. Ampun, ampun, ampun. Om gak akan usir lagi, Dek. Pecahin. Oke, okay, oke. Okay. Dek, ini, Dek. Empeng, Dek. Empeng. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Mana, Dek? Ini, dia. Ah! Buset. Kayak ada suara tadi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Dek. Ah, udah tenang jadi teman. Take baby in the bedroom. Oke, okay, bawa dia ke kasur teman. Oh. Let's go, let's go. Oh. Dia mau kita bacain cerita yang oh my god teman, Dek, om dari lubuk hati Dek, om nggak akan jahat-jahatin adik lagi, nggak akan usil-usil lagi, ampunilah om Dek ya. Dek, maafin om ya. Pintunya langsung ditutup. Oke. Okay. Matanya merah, teman-teman. Put in the baby in the chot. Oke. Okay. Hup. Oke. Okay. Put the corner plushie in the chot. Ah. Oh, oke, okay, okay. Boneka yang ini ya. Ya, sedih semua matanya, teman-teman. Kesian banget. Matanya gerak, teman-teman. Oke, okay, sorry ya, Dek ya. Oke, okay, sorry domba kecil. Kamu harus dimakan oleh bayi ini. Okay. Find the storybook and sit down. The Prince and the Sheep, oke. Okay. Sang Raja dan Domba. Okay, let's go, let's go. Oh, Umara. It's cold throughout the palace. Mukanya. The moon shone bright outside. Dia mulai ganas, teman. Oke, okay, sabar. Om terus yang bacain. Saya sajalah. Dingin. Di luar istana sangatlah dingin. Bulan bersinar terang di luar. Angin bertiup. Puh, puh, puh. Jendela tirai pun terbuka. Pangeran kecil ada di tempat tidurnya. Marah dia teman. Dan dia tidak bisa tidur. Matanya melotot. Jadi dia memanggil ibunya. Tolong pergi dan temukan domba saya, Bu. Cari, cari. Oh my god. Dia cepu, teman-teman. Dia ngadu sama ibunya, wah bayi cepu, teman-teman. Oke. Okay. Oh. Oh my god. Itu ibunya kah? Ini ibunya, teman-teman. Ini ibu baby in the yellow, teman-teman. Lihat kukunya panjang sekali, teman-teman. Dia mau mengambil domba ini, mau dikasih ke anaknya tuh. Aku haus, kata pangeran. Dia mau minum darah apa sapi domba ini, teman. Jadi domba itu mengambilkan minuman. Oh ya, ada botolnya, teman. Domba ini mau kasih minum ke bayinya. Aku kotor, kata pangeran. Jadi domba menggantikan pakaiannya. Oh, jadi babysitternya. Aku lelah, kata pangeran. Biarkan aku menghitungmu. Oh, dia biar dia tidur ya, biar dia tidur. 1, 2, 3. Karena kalau orang mau tidur, teman, orang bule-bule itu biasanya ngitung domba, teman, biar dia lelap, teman. Oke.
Habis makan dan sorry itu. Hanya satu hal lagi sebelum saya tidur, kata pangeran. Pasti dia mau makan gitu. Pasti dia mau makan, oke? Okay? Dia membuka mata merahnya yang besar dan berbalik menghadap domba. Mari bergabung bersama mimpiku. Selamanya berada di dalam kepalaku. Intinya ceritanya seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oh my god. Oh no. No 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 no. The Black Cat Approach coming soon in 2022. Oh, ada ceritanya The Black Cat, teman. Wah. Kayaknya seru ya. Seru ya. Oke. Oke, oke, oke. Kita balik ke malam pertama? Oh. Udah tamat, teman-teman, sudah habis. Nah, sekarang kita coba mainkan ininya, teman-teman. Apa namanya? Secret-secretnya, teman-teman. Ya. Ya, sebelum kamu sudahlah. Oke, coba. Enggak boleh banting-banting barang, teman-teman. Ya, harus diletakkan dengan baik ya. Itu contoh yang buruk saya tadi ya. Oke, tidak boleh ditiru ya. Oke. Ya, walaupun boneka itu benda mati, kita harus hargai, teman-teman ya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Kita lupa aku. Oke, okay. Yang ini secret-secretnya, teman-teman. Yang belum kita ini ya. Tadi kan story-nya udah. Sekarang kita coba lihat ini, teman. The Key of Secret bisa dibuka kah? Oh, tapi kalau iya ini jejak kaki kucing. Ah. Oh, dia manjat ke atas kah? Oh iya, teman-teman. Wow, ini update-nya tentang kucing itu, teman-teman. Iya, serem banget, sumpah. Oh my god. Oh my god. Oke, lukisan coret-coret semua. Look closer. Wow, next 1 feet what the bridge. Oke, okay. Oh, di atap gedung nih, teman-teman, kayaknya. Let's go. Oh. Ini kemungkinan update-nya yang baru nanti, teman-teman. Tentang kucing hitam ini, teman-teman. Oh. Ah, menghilang. Arrive in 2022. Oh, ya. Jadi ini adalah kucing yang membuat si pangeran itu menjadi gila mungkin ya. Kayaknya kayak gitu, nggak tahu juga dari situ. Oke, terus satu lagi, teman-teman. Nah, yang ini, teman-teman. Ah, oke, kita buka, teman-teman. Oh, botol cucu. Noleh pula dia. Sabar deh. Ini kan cucu untukmu kan? Ya? Ya, saya kasih ya nanti ya. Tenang aja, Om gak akan maling ya. Om gak suka juga cucu-cucu kayak gini. Oh, beda warna. Oke, mungkin warna ini. Ah, bayi terbang. Bayi terbang, teman. Oh, bisa melayang. Oh, itu cucu. Oh, itulah namanya apa? Dokter, teman. Jadi ini kayak ramuan buatan dokter dari yang, nah yang ini, teman. Ini mungkin ramuan dari dokter itu, teman. Jadi bisa membuat kekuatan baru si bayi ini, teman. Ya, hilang, teman, efek terbangnya.
Oke, kita coba warna lain ya, teman. Warna merah. Oke. Okay. Waduh. Masa meledak. Petasan rupanya. Untuh bayi iblis, teman. Enggak meninggoy jadinya. Astaga. Oke. Oke, warna. Oke, balik lagi warna itu, teman. Ah, warna biru itu, teman. Ke bawah dia. Oke, Dek, warna biru, Dek. Jadi kecil. Jadi kecil, teman. Mini baby in yellow, teman. Biru lagi itu, teman. Enggak bisa. Oke, warna hijau. Dek. Jadi kentut terbang, teman. Buset. Oke, normal lagi, teman. Oh, kita bisa kombinasikan ini, teman. Oke, ini terbang dulu. Oke, terbang terus kita buat dia kecil. Oke, terus buat dia meledak. Oh ya. Boom! Kami ini comel sangat ya. Oh, bisa terbang, teman. Oke, ini juga kotak mainan, teman ya. Basketball, blok, kereta, dokter. Nah, dokter itu balon ini random. Nah. Ada mata. Wow. Aku baru tahu tuh, teman. Kasih bayinya mana? Dek. Mainan, Dek. Oh, masuk. Ya. Aduh. One. Oh, mati. Karakter kita pun bisa mati, teman. Gara-gara kita mainin mata itu, teman. Terus ada lagi, teman ya. Kemarin aku belum coba, teman ya. Ah, baby yellow-nya kepala raksasa, teman. Buset, gede banget kepalanya. Terus masih banyak lagi, teman. Sabar ya. Ultra low definition. Oh, ini jadi gambar pecah-pecah, teman. Sudah. Oke, black and white. Oh. Menjadi hitam putih, teman. Ada ini, teman. Berkumis. Terus topi biasa, teman. Ah. Oh. Terpujilah sang raja. Hurra! Raja. Oke. Sabar deh ya. Ya jangan nangis deh. Sabar deh. Oh, belum puas deh. Oke, party hat. Cuma di sini ya doang, teman. Pirate hat. Oh, Oke, sadis, apa nih sadis? Yo, keren, yo. Palanya botak, giginya ompong. Gak suka mandi. Jadi untuk kali ini memang banyak sekali ya update-nya ya. Walaupun gameplay-nya tetap sama, tetap benda jatuh. Di naik 1, 2, 3. Tapi ceritanya bertambah, tetap benda. Keren sekali ya. Kayaknya next update berikutnya ada misteri-misteri ya, seperti mamanya, terus ada si kucing dan lain sebagainya, teman. Ah, Nek, kalau misalnya ada update baru, saya pasti mainin, teman. Pasti mainin ya, apalagi developernya baik sekali ya. Thank you for Team Treble Developers for me playing this game. I'm so glad. Kira, teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman sudah klik like, comment, subscribe, dan lonceng. Saya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di next gameplay berikutnya. Bye bye.